Jam berapa kak? Todong atau apa? Todong, pas motornya, yang bonceng itu. Terus diambil tempatnya kan? Tidak ada perlawanan ya waktu. Pertamanya kan kita itu lagi kerja tugas besar namanya. Tugas besar itu kita kerja itu dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi, itu pun belum selesai tapi sedikit lagi mau selesai. Pas lagi kerja itu, kita lagi kerja, tiba-tiba ada yang motor yang lewat. Kita kira pertama itu ya biasa, orang melihat motor ada kosjo di belakang, kita biarkan saja. Pas tidak lama 2 menit kemudian ya itu motor itu kembali. Dia kembali, dia berhenti. Pas dia berhenti, kita kira ini pertama tanya jalan kan. Tiba-tiba ada yang keluarkan parang. Dia keluarkan parang, bilang, oi. Ya, langsung teman yang lain, kan saya belakangi mereka. Saya bilang, kenapa ini teman-teman yang lain lari sendiri nih? Pas saya balik, ternyata parang di belakang saya. Saya lari langsung. Katanya di leher. Saya tapi di depan muka saya menurut. Saya langsung lari nih. Pas lari ya terbirit-birit. Saya paling belakang, yang satu orang itu lari di belakang rumah. Tiga orang kita langsung masuk ke rumah. Apa yang diambil? Yang diambil itu 4 laptop dan 1 HP.
tidak ada perlawanan ya waktu. Dodonya bawa parang. Parang siap-siap ini tuh. Kayaknya mereka dua-duanya itu langsung cepat-cepat ambil tanah. Terus dari motor.